Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinas. Alhamdulillah pagi ini pagi yang berkah. Insyaallah dan kita akan memulainya dengan berziarah kepada para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga hajat-hajat kita terkabul. Akan datang menyambut akan datangnya bulan suci Ramadan ini. Semoga Ramadan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus saksikan channel YouTube TV, kita akan berziarah bersama Om Alapas. Nah, alhamdulillah Muhibbiners, saya sekarang sudah bersama sekjen dari ziarah Halil Hijji ini dan kita akan tanya-tanya sama beliau. Habib, Afwan, ini ziarah pertama kali atau udah sering ya, Habib? Baru pertama kali ziarah. Jadi yang mengadakan adalah perkumpulan keluarga besar Alatas, tapi bukan berarti Alatas semua yang berangkat untuk berziarah. Bukan, dari beberapa kalangan seperti dari Al-Hamidnya, Al-Mu'tornya, Al-Jufrinya, Al-Idrusnya, Al-Habsinya, semua kita kumpul di sini. Oh, jadi enggak ada satu Alatas aja, enggak gitu, semuanya ini, gitu. Ini yang mengadakan aja, yang punya hajat adalah keluarga besar Alatas. Jadi siapapun boleh datang ke ziarah ke makam Waliullah. Jadi berangkat pertama dari kantor sekretariat keluarga besar Alatas 151 dari sini menuju ke Bogor. Di Bogor sudah ada satu bus, dari sini dua bus, dan di Bogor sudah ada satu bus. Jadi ziarah start pertama dari Bogor, dari Empang, menuju ke luar Batang. Dari luar Batang, insya Allah ke Kampung Bandan. Dari Kampung Bandan baru ke Zawiyah. Oh, ke Zawiyah. Ya, mungkin di Zawiyah kita makan-makan siang dulu ke Zawiyah. Dari Zawiyah kita menuju ke Kuitang. Ke Kuitang nanti waktu kalau memang masih panjang, ya kita dari Kuitang ke Abi Puncung. Dari Abi Puncung, insya Allah kita langsung menuju ke Al-Hawi. Nanti di Al-Hawi kita dekat sholat berjamaah maghrib, baca ratib, selesai baru insya Allah. Oh, berarti akhir tujuannya itu di Al-Hawi, Bipir. Nah, alhamdulillah Muhibbiners, kita sudah menanyakan sedikit, nanti kita akan lanjut lagi karena kita mau berangkat ya, Bipir. Ya, doakan kita terus, semoga ziarah ini menjadi keberkahan untuk kita semua ya, Bip ya. Nah, Bip, sebelum berangkat kita mohon doanya, Bip, biar kita selamat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan wa bi mazidai rabbina lakal hamdu wa bihamdi jalali wa ta'ala sultanik subhanaka la nuqita nalika kama tunzal naqiba wal hamdu lika tarda ولك الحمد إذا رضيت الحمد بدر الله صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصلى وسلم على سيدنا محمد في الآخرين اللهم إني أسألك بإزاتك يا عزيز وبقدرتك يا قدير وبعلمك يا عليم وبمنك يا منان أن يكن لنا ما هذا دعاء يا إيمان وإيمان وروحيا وقيدا وشجدا وحيا وأنا أقول لحل رحمتك يا رحمة الرحمين قبل إلى المقصود الفاتحة Ya, terima kasih Muhibbiners, saksikan kita terus perjalanan ziarah Halil Hijji ini ya, Bib ya. Insyaallah nanti kita akan lanjut terus dan kita akan menanyakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Muhibbiners, para jamaah sudah pada hadir dan kami akan berangkat menuju lokasi ziarah pertama, yaitu ke Empang Bogor, di mana di sana ada makamnya Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Mohsin Al-Atas. Ya, doakan kita. Bismillahirrahmanirrahim.
Mibiners, kita sekarang sudah sampai di Empang Bogor, yaitu makam keramat Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, yaitu di Empang Bogor. Dan ikutin terus channel Muhibin TV, kita akan mendokumentasikan ziarah para wali Allah di bumi Jakarta dan Bogor, insyaallah. Oke. Okay? Alhamdulillah kita sampai di Empang Bogor. Namun karena yang berziarah sangat ramai, sambil menunggu para penziarah selesai, kami beristirahat sejenak dan melakukan sholat sunnah di Masjid Empang Bogor. Lokasi ziarah pertama ini, yaitu di Empang Bogor, akan dipimpin langsung oleh Syekhul Bait, yaitu Habib Ahmad bin Soleh Al-Attas. Semoga membawa keberkahan untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum kita lanjut ke lokasi kedua, kita mendengarkan nasihat terlebih dahulu yang disampaikan oleh Al-Habib Muhammad bin Agil Al-Attas di dalam makom Al-Kutub Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, Empang Bogor. Ada apa? Keyakinan para ulama dahulu mengambil dengan hati yang penuh, sehingga ketika kalau melihat kantong kosong tersenyum, sebab sebentar lagi Allah akan isi. Tapi kalau kita melihat kantong kosong sedih, sebab tidak mengenal Allah dan Rasul. Kita ziarah di sini depan Al Masjid Barakah, insya Allah dapat. Kita akan minta kepada Allah agar diperoleh cinta, tanamkan cinta kepada salah kita dan mengikuti. Saya ingin beri sedikit cerita, tidak banyak, 2-3 menit insya Allah. Karena ini perjalanan dan hadis Nabi Muhammad mengatakan as-sabar nisful adab. Perjalanan itu sebagian daripada siksaan, daripada cobaan. Makanya Allah berikan boleh qasar, boleh jamak, boleh buka puasa. Nah, dalam perjalanan meninggalkan kampung halaman, dalam perjalanan memerlukan banyak ruang hati memaaf. Ketika saudara kita tidur tidak membantu, ketika saudara kita tidak peduli dengan yang lain. Alhamdulillah, Mibiners, kita sudah selesai berziarah di makam Al-Kutub Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas di Empang Bogor. Dan kita akan lanjut lagi ke luar Batang, insya Allah. Ya, oke, okay? Ikutin terus, Mibiners. Alhamdulillah, Muhibiners, kita sekarang udah ada di Masjid Luar Batang,
di mana masjid ini sangat tua ya, biasanya sangat udah lama banget zaman Belanda. Beliau adalah Al Habib Hussein bin Abu Bakar Al Idrus, di mana lokasinya itu di daerah Luar Batang, Jakarta Utara. Alhamdulillah nanti kita akan berwawancara dengan Habib Hasan bin Abdul Gadir Al Atas mengenai tentang sejarah singkat tentang makam Luar Batang. Ikutin kita terus, oke? Okay? Lakum wasfau fina ila rahman maulakum Salamullah ya sada ila rahman jazakum Sanahba sarahmat tarjana wa tarjakum Salamullah ya sada ila rahman jazakum Sanahba sarahmat tarjana wa tarjakum Salamullah ya sada ila rahman qasidah ketika berziarah ke makam Luar Batang, yaitu Al-Kutub Al-Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Idrus Luar Batang. Semoga kita mendapatkan keberkahan dari beliau. Alhamdulillah, Muhibinar, sekarang kita sudah selesai melakukan ziarah di keramat Luar Batang ini. Bib, sedikit sejarah singkat nih Bib, Luar Batang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, terima kasih kepada Muhibin TV yang telah eksis di semua tempat khairat wal barakat, khususnya Habib Iik bin Toha Al-Atas, jazakallah khair, yang telah mengikuti kita dalam perjalanan wisata religius yang kedua dari Habib Muhsin Empang menuju ke Luar Batang. Dan Alhamdulillah kita di Luar Batang ziarah para Alawiyin habaib seluruh Jabodetabek dipanitai oleh keluarga besar Pekerumpuan Al-Atas, yang mana ini Alawiyin menjelang Ramadan adalah memang satu perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh as-salafun as-salih dari para njid-njid kita yang telah melaksanakan. Dan insya Allah kita para penerus Alawiyin untuk melakukan ziarah-ziarah tersebut untuk di bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat, afiat dan berkah. Bib, sejarah singkat Bib tentang makam Luar Batang ini. Wah, Luar Batang kalau cuman banyak sekali Luar Batang magamnya, manakibnya. Jadi singkatnya, ini luar biasa magam ala darajat. Ini tinggi sekali magam Habib Hussein bin Abdul Aziz ini. Beliau adalah tertua, magam tertua yang ada di wilayah Jakarta. Terima kasih Habib ya. Nah, ini sama. Kita selanjutnya kemana Bib? Dari sini kita ke Zawiyah. Zawiyah ini adalah satu asar guru daripada Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas, yaitu Zawiyah Al-Habib Hamzah bin Muhammad bin Ahmad Al-Atas. Jazakallah khair Habib. Asal kabul semuanya. Amin. Amin. Alhamdulillah, Muhibinas, kita telah sampai di Az-Zawiyah, yaitu kediaman guru dari Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas Empang Bogor. Beliau adalah Al-Habib Ahmad bin Muhammad bin Hamzah Al-Atas di daerah Pekojan Az-Zawiyah. عمر في الحال يحضر
للعدوس المكرم ويا الحبيب المعظم حدادنا الفخر الرخام بالله لا تهملوني سيادنا يا أهل زنبال ومن ببشر قد حال. Nah, Muhibinas, perlu diketahui ini adalah tempat, salah satu tempat yang mempunyai banyak keberkahan, di mana Al-Habib Ahmad bin Hamzah Al-Attas melakukan sholat di antara tiang-tiang itu, dan tempat itu pun merupakan tempat berkhalwatnya beliau. Alhamdulillah, Muhibinas, kita sudah selesai di Az-Zawiyah dan sholat, lalu kita akan lanjut untuk menuju lokasi berikutnya. Alhamdulillah, Muhibinas, kita telah sampai di lokasi ziarah berikutnya, yaitu di daerah Kampung Bandan, Jakarta Utara, di mana tempat mulia ini terdapat 3 makom. Yang pertama ada makom Al-Habib Muhammad bin Umar Al-Qudsi. Yang kedua ada makom Al-Habib Ali bin Abdurrahman Ba'alawi. Dan yang ketiga ada makom Al-Habib Abdurrahman bin Alwi Asyatiri. Semoga dalam ziarah ini kita mendapatkan keberkahan dari beliau-beliau untuk kita dan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Muhibinas, kita sudah sampai di makam Kuitang, yaitu Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsi. Ya, kita langsung aja ke ziarah. Oke. Okay? لكم كادر عند الله عليك.
Alhamdulillah, Muhibiners, kita sudah sampai di makan keramat Habib Kuncung, yaitu Habib Ahmad bin Alwi Al-Haddad. Langsung saja kita ziarah. Oke, saksikan terus channel Muhibin TV dan ikuti terus. Udah. Allah.
ya anjab wa ya sadad wa ya ahmad wa antum ya Alhamdulillah, Muhibiners, kita sudah selesai ziarah di makam Al-Kutub Al-Habib Ahmad bin Alwi Al-Haddad dan Sayyidil Walid Habib Ali bin Abdurrahman Al-Segab dan Al-Sultan Al-Gulub Habib Munjir bin Fuad bin Abdurrahman Al-Musawa. Semoga ziarah ini memberikan kita keberkahan dengan wasilah para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikuti terus channel Muhibin TV, kita akan next selanjutnya ziarah religi bersama para habaib insyaallah. Yuk. Alhamdulillah kita sudah sampai di makam keramat Jati Al-Habib Muhsin Muhammad Al-Attas dan tokoh-tokoh lainnya. Di sini ada makam Habib Salim bin Jindan, Habib Ali bin Husain Al-Attas, Al-Habib Umar bin Muhammad bin Hud Al-Attas juga, dan kita langsung ziarah aja bersama para habaib. Yuk. Bihalki ya aliman bihalki ya habiran bihalki utubina ya latif ya alim ya habib ya latifan bihalki ya aliman bihalki ya habiran bihalki utubina ya latif ya alim ya habib ya latif alam ya zalutu bina biman illa Ya Latif alam ya zalutu bina bima najal inna katibu lam tazalutu bina wal muslimin Ya Latif alam ya zalutu bina bima najal inna katibu lam tazalutu bina wal muslimin La ilaha illallah 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 La illallah la ilaha 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 illallah Alhamdulillah Muhibiners kita setelah selesai ziarah di makam Keramat Jati yaitu Al-Habib Muhsin bin Muhammad Al-Attas dan sini juga ada makam Habib Salim bin Jindan, Habib Ali bin Husain Al-Attas dan Habib Umar bin Muhammad bin Hud Al-Attas. Alhamdulillah selesai ziarah semua dan kita semoga dengan ziarah lagi ini mendapatkan keberkahan untuk kita sendiri dan keberkahan
mudah-mudahan untuk Muhibbinah semuanya, semoga kita diperlancarkan dalam ibadah bulan suci Ramadan, dan ibadah bulan suci Ramadan kita lebih baik daripada ya, tahun-tahun sebelumnya, insya Allah. Baiklah Muhibbinahs, ikuti terus channel YouTube kita, dan alhamdulillah perjalanan kita lancar.